Kebakaran terjadi di garasi bengkel bus Dedi Jaya di Jalan Raya Pantura Cimohong, Kabupaten Brebes, Minggu siang, menghanguskan 6 unit bus yang terparkir dan akan diperbaiki. Keenam bus tersebut terbakar akibat terkena percikan api las dari bus yang sedang diperbaiki. Kejadian berawal ketika percikan api las dengan cepat merambat ke kursi penumpang. Minimnya alat pemadam di lokasi membuat api dengan cepat merambat ke bus lainnya. Kan mobil mau direhab, kemudian ada mungkin salah satu pekerja yang sedang ngelas, mungkin itu mercik ke jok. Jadi kan itu mungkin dia tidak melihat itu percikan api itu sampai ke jok. Berapa unit Pak yang diperbaiki? Akhirnya berember. Sementara yang parah 2 unit, yang 4 unit depan dan belakangnya saja. Tiga unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi 1,5 jam kemudian. Langsung menyemprotkan air ke titik api yang menyala. Api berhasil dipadamkan setelah 4 mobil pemadam dari Kabupaten Brebes dan Kota Tegal datang ke lokasi kejadian. Triyono Saifullah melaporkan untuk NET.